sebenarnya kan Pak Ferry waktu itu mau bikin film horor, dia pas ketemu kita bikin film horor. Waktu itu memang ngetren film horor. Cuman kan waktu saya juga buat saya kalau bikin film drama itu buat saya itu memang kekuatan saya. Jadi saya gabungin waktu dengan melihat film saya yang pertama kan Mirror itu kan buat saya tuh unsur dramanya kuat banget dan permainan psikologisnya kuat banget. Dan saya di sini saya pengen mainin lagi dengan konsep itu. Drama horor. Jadi lebih banyak dramanya sebenarnya. Tapi memang penyebabnya adalah karena sesuatu yang mistis gitu lah, Mbak. Kan sebenarnya yang terjadi di sini adalah konfliknya karena sesuatunya ya. Kalau persoalan drama keluarga kan memang persoalan di antara manusia aja. Tapi di sini ada satu unsur yang dan tanda kutip mistis itu, Mbak. Sehingga sesuatu yang mistis kan agak sedikit aneh ya kalau masuk ke dalam manusia. Dan itu dengan keanehan itu kita masukin dalam unsur drama pasti jadi sesuatu yang unik buat saya. Karena ada takut, ada tegang, ada aneh, membingungkan. Tapi itu terjadi dalam kehidupan manusia dan manusia orang-orang Jawa itu sebenarnya kehidupannya dekat dengan hal-hal seperti itu. Kalau buat saya sih sebenarnya dari awal saya juga nggak terlalu peduli dengan hal-hal seperti itu ya. Saya bikin film yang dengan gaya saya aja. Kebetulan ketika saya dapat penulis, pasti penulisnya juga mendekati gaya saya. Sebenarnya kayak gitu. Iya, saya juga suka dengan hal-hal seperti itu kan. Maksudnya saya bawa penulis yang memang kuat rasa dramanya, Mbak. Sebagai media, ya media ekspresi ya, dalam pengertian ketika kita berkomunikasi, kita menggunakan media film. Buat saya media film itu komplek ya, buat saya ada segala unsur kesenian ada di situ. Dan dengan film kita bisa bercerita tentang kemanusiaan secara utuh, Mbak. Dan kita menyampaikan pesannya itu kena banget karena dia memang berbentuk manusia dengan segala tingkah lakunya ya, buat saya sangat komplit lah untuk bercerita tentang manusia ya. Enggak sih, buat saya sih memang dari kecil saya suka nonton film karena orang tua saya juga suka nonton film, jadi saya dibawa terus terekam lah karena setiap imajinasi saya itu selalu saya. Kalau masa kecil saya selalu peranin diri sendiri gitu dengan permainan seperti anak-anak tentang misalnya ada apa gitu, saya peranin sendiri, saya melakukannya sendiri. Tua-tua makin tua saya makin seneng ada sesuatu yang misalnya kayak teater gitu, saya suka memerankan sesuatu yang mengganggu orang lain. Saya pernah membuat nangis satu kelas, Mbak. Jadi ceritanya teman saya sakit, kita pergi ke dokter, saya cuma nganterin, cuman saya pulang saya bilang kita pura-pura ya, bilang gitu, saya akan ngomong di depan kelas, saya tentang kamu lagi sakit apa, aku cerita Mbak bahwa dia sakit ini dan sebulan lagi akan meninggal, semua satu kelas tuh nangis semua, saya sampai terakhir saya nggak tahan kan untuk saya buka akhirnya. Maaf tapi semua itu cuma bohong. Wah, semua mukulin saya. Cuman luar biasa waktu itu. Saya merasa saya bisa melakukan hal seperti itu. Kalau saya larinya ke film, buat saya itu dekat sebenarnya. Iya. Saya bisa ngelakuin apa aja untuk membuat sensasi ya. Itu sebenarnya saya dekat banget dengan sesuatu yang film. Yang terberat pandemi ini kemarin, saya benar-benar nggak ada proyek, Mbak. Benar-benar nggak ada proyek, nggak ada masukan uang. Berat banget rasanya. Buat saya, sebelum pandemi kan saya merasa gampang juga ya cari uang ya dengan di film gitu.
dapat ini berhenti, ini dapat lagi berhenti. Pas pandemi kok bisa stop loh. Buat saya, apakah saya sendiri atau orang lain juga ngalami itu, saya nggak ngerti. Cuma bener-bener nggak ada proyek, Mbak. Wah, kacau banget itu. Sebenarnya saya pejuang iman ya pada dasarnya, jadi seperti itu. Karena buat saya, ketika saya, wah kok susah banget ini. Saya merasa dalam iman Kristen kan, siapa yang bisa bertahan, pasti akan Tuhan buka jalan juga. Saya merasa, Mas, ini kalau sampai kejadian ini terjadi, ini ujian dari Tuhan untuk menguatkan iman kita, menguatkan ketulusan iman kita, kemurnian kita. Saya makin mendalami iman. Dan saya tetap percaya bahwa Tuhan satu saat pasti nolong. Oh iya, saya tuh sebelum saya sakit, saya proyek saya bisa setahun 4 film, Mbak. Saya kerjain terus itu. Dan saya merasa, oh, kuat aja, bertahan gitu kan. Sampai terakhir tuh saya benar-benar mengerjakan sampai habis-habisan. Pulang pagi, kita jalanin terus. Sehingga saat hari terakhir itu, saya merasa pulang syuting, bawa materi film ke kantor, saya makan, tiba-tiba perut saya sakit. Ketika saya sakit, saya ke toilet. Toilet saya stroke, Mbak. Tiba-tiba di kamar mandi, tiba-tiba saya merasa perut sakit banget. Terus tiba-tiba tangan saya bisa turun sendiri, kaki saya lemas sendiri. Aduh. Aku langsung telepon anak ke istri saya bilang, "Aku stroke," aku bilang gitu. "Saya ini aja enggak bisa, Mbak." Ngeri banget loh itu horor banget buat saya tuh. Karena tiba-tiba kita ngalami sendiri depan mata kita bahwa kita stroke. Saya mencet gini, kaki saya lemes gini. Celana saya pelorotin kan. Wah, saya berusaha untuk cebok yang terutama ya. Kan buat saya kan harus bersih dong. Tapi itu terjadi di kamar mandi. Saya telepon. Dia lari masuk di kamar laki teriak. Kita dibukain. Saya benar-benar ngeri. Itu mengerikan sekali. Habis itu perawatan dan uang yang kita kumpulin itu, Mbak, habis, Mbak. Habis. Itu saya benar-benar ujian dari Tuhan buat saya. Saya mulai, apa saya salah ya? Nah, dari situ saya mulai balik lagi ke Tuhannya. Kenceng banget itu. Saya merasa saya melakukan sesuatu yang sombong dalam hidup. Waktu itu saya merasa, wah gampang cari duit, wah gampang gitu. Saya adalah Hani gitu, masih ada, Pak. Sekarang saya nggak berani lagi ngomong kayak gitu. Saya semua karena kasih, karena pemberian Tuhan buat kita, bukan usaha kita sendiri. Dan itu saya jalani benar, bahwa saya merasa bahwa ketika saya mulai dapat kerjaan lagi, Mbak, saya merasa ketika Tuhan menghentikan, benar-benar nggak ada pekerjaan. Ketika Tuhan memberi, itu baru kita kerasa ini pemeliharaan Tuhan. Saya yakin banget itu. Sekarang saya nggak pernah lagi, ini usahaku, ini kebisaanku, ini kehebatanku, nggak pernah lagi. Itu mempengaruhi sih. Tapi kalau dulu saya menciptakan dengan aku, saya tunjukin ke produser bahwa aku hebat gitu. Saya berani bilang, kalau Bapak nggak pakai saya nggak mungkin jadi kayak gitu. Itu sombong sekali buat aku loh kalimat itu. Tapi produser mau juga dengan kalimat-kalimat seperti itu. Tapi kan sebenarnya kalau tes memang masih ada ya, sama aja sebenarnya. Cuma sekarang lebih halus sebenarnya. Jadi lebih rendah hati, lebih merasakan bahwa segala sesuatu itu karena Tuhan, bukan karena ego sendiri, bukan karena keahlian kita sendiri. Itu saya rasain. Dan rasa itu Tuhan benar-benar menyertai itu benar-benar, Mbak. Kalau saya masih bisa bertahan dan masih bisa berkarya, buat saya itu karena Tuhan. Saya bisa aja, banyak orang stroke yang nggak bisa apa-apa, yang nggak bisa ngomong. Saya masih diberkati bisa ngomong, masih pikiran saya masih ada.
walaupun saya kadang-kadang merasa sedikit memang agak beban ya, tapi saya masih sama aja tuh. Saya bisa mengkoordinir teman-teman juga dengan baik, walaupun gerak saya lebih lambat. Kalau saya dulu lincah sekali mbak, saya kemana-mana lebih mendolin mereka. Tapi sekarang ya memang seperti inilah. Buat saya ada hikmat yang Tuhan yang luar biasa buat saya. Saya masih berdaya aja sih. Saya masih merasa berdaya dan saya masih bisa berkarya. Itu yang saya rasain sih. Sama Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk bisa bekerja, itu buat saya luar biasa. Saya datang ke produser itu pasti produser pasti meragukan saya. Pasti mereka ngecek kamu bisa bekerja nggak sebenarnya. Pasti itu, dan itu agak lama mbak untuk bisa meyakinkan mereka bahwa saya bisa mengerjakan sesuatu lebih sama. Bahkan lebih ya buat saya. Saya ngerjain stripping, saya kerjain loh mbak. Stripping itu satu hari satu film. Dan saya bisa loh. Kan ajaib juga. Maksudnya masih sama kan pak, saya berani bilang gitu. Hasilnya juga bagus kan, sama aja buat saya sih kayak gitu. Cuma saya sekarang udah lain, saya gak pernah lagi sombong. Saya takut sombong. Sombong gak ada artinya apa-apa. Saya secara spiritual sih, saya ngerasain kemajuannya. Ya saya jatuh sejatuh-jatuhnya. Tapi mungkin kalau nggak jatuh, saya nggak mungkin kembali lagi. Kan saya mungkin kan keras kepala kali banyak. Jadi kalau orang keras kepala memang harus gitu ya. Kalau nggak bisa dikasih tahu pendek gitu, bahas belajar nggak bisa. Berkarya untuk Tuhan, maksudnya saya pengen bisa melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan ya. Dalam pengertian apapun kan pasti juga tawaran orang itu kan beda-beda, horor pasti kayak gitu. Makanya saya berusaha, horor pun saya berusaha untuk agak spiritual ya. Walaupun saya kemarin mendapatkan titiknya, oh ini nih, bahwa unsur drama yang penuh moral itu bisa dibikin di mana aja, di film horor, dibikin apa, bisa. Dan kita bisa masih memberikan pesan yang baik. Walaupun kita nggak harus selalu beragama, itu nggak perlu. Beragama itu bisa encer kok. Yang penting kan rasa hati kita bisa kita sampaikan dan orang tersentuh. Tersentuh itu lebih kuat dibanding sekedar omongan loh. Saya punya media film, buat saya itu luar biasa banget. Saya bisa melakukan apa saja untuk bisa membuka hati orang. Untuk bisa menyadarkan orang. Dan itu yang saya lakukan. Saya berharap makin kuat, makin kuat. Penderita stroke, ya seringkali agak beda-beda sih ya bentuk bebannya ya. Mungkin mereka ketika bebannya berat, nggak bisa ngomong ya susah juga kalau nggak bisa ngomong. Atau jalannya udah nggak bisa apa-apa ya, memang berat. Tapi kan saya nggak di titik itu, sehingga saya ngomongnya nggak bisa keseluruhan penderita stroke juga. Cuman buat saya, stroke itu bisa sembuh. Saya yakin walaupun saya tertatih-tatih, tapi ada sesuatu yang bisa saya pertahankan untuk tetap tegak. Dan ketika kita tegak dan beriman, kita bisa sembuh, saya yakin itu. Saya jalan gitu, saya masih tertatih-tatih, nanti lama-lama pasti juga, kok makin cepat ya ngomong? Gitu dong. Saya merasa Tuhan menyertai saya. Dan itu yang saya rasakan. Ketika kita nggak dijatuhin sampai bawah, dan kita bisa bertahan, Tuhan berserta kita utuh. Dan saya yakin itu. Kalau saya bekerja sekarang, saya merasa Tuhan pasti tolong saya dalam bekerja. Dan benar mbak, itu pengalaman hidup ya. Maksudnya ketika dalam susah kayak apapun, saya bisa selesaiin pekerjaan ini. Dan bisa. Dan nggak pengalaman nggak 1-2 kali, berkali-kali. Kan berarti Tuhan menyertai kita dong kalau kayak gitu. Itu. Iya. Tidak menyerah.